tidak ada, tidak terjadi ya. Yang ada hanyalah saling memukul. Kenapa saya katakan saling memukul? Karena pada saat kejadian itu terjadi, yang memulai adalah Gracia. Ya, ini kata apa berdasarkan cerita David ya dan ibunya. Jadi David pada saat itu baru selesai operasi di bagian perut ke bawah. Nah, itu mendapat pukulan ya dari pihaknya Gracia. Sebenarnya kita enggak mau membuka ini, tapi karena dibilang bahwa David melakukan KDRT terus-menerus ya. Orang tuanya enggak terima ya, keluarganya marah. Tolong dong kalau memang mau bercerai, bercerai saja, tidak usah mendramatisir, membuat drama yang mengada-ngada seakan-akan David ini tuh seorang penjahat yang ringan tangan, yang sangat kejam, yang sangat bengis. Tidak seperti itu. Kita bisa melihat ya apa keseharian David seperti apa, dan lagu-lagu yang diciptakan kan selalu romantis, selalu melankolis. Nah, tiba-tiba dituduh melakukan KDRT. Udah dituduh melakukan KDRT, terus dibilang lagi tidak menafkahi. Ya Mbok ya, tolong kepada pihak sana juga saya meminta, kita bicara berdasarkan fakta dan saksi saja. Tidak terusah.